saya sedikit menyampaikan sama bapak, pak boleh kah bisa enggak ini konek ini saya maksud ini pak saya setiap pergantian kepengurusan itu sembako itu juga waktu iya coba ya. DPW LDII Provinsi Papua bersilaturahim dengan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Papua, Aguani, di Kantor Kejati Papua pada Jumat 9 Desember 2022. Kedatangan mereka untuk audiensi sekaligus mengajak kerjasama sosialisasi hukum di kalangan warga LDII. Ketua DPW LDII Provinsi Papua, Sugiono, mengundang Kejati Papua dalam acara penyuluhan hukum kepada pengurus dan warga LDII se-Papua. Ajakan tersebut disambut baik Kasipenkum Kejati Papua, Aguani. Ia mengapresiasi dan merespon positif program kerja LDII Papua untuk menghelat sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat dan warga LDII. Turut hadir dalam audiensi tersebut, Wakil Ketua DPW LDII Saifullah, Sekretaris Ahmad Saifuddin, Ketua Biro Bantuan Hukum dan HAM Kejati Papua Aris Setiono dan Fandi Riswandi Putra Pratama. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.